Tiba-tiba pagi-pagi ku tengok lagi buat video, sirup nyelinap. Kalau dari belakang aku enggak kenal tadi. Tema dongeng ke mana? Dari Sumatera ke Jawa. Yang dari Jawa lah ke Sumatera. Kalau dari Sumatera ke Jawa kurang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bo, bangsa ngisi nangkin haram. Sangkut ni kapan nyampe di sini? Tiba-tiba pagi-pagi ku tengok lagi buat video, sirup nyelinap. Kalau dari belakang aku enggak kenal tadi. Tema dongeng komandan. Karena pangkasnya pun dah beda saya lihat. Di mana pangkas ini? Apa di Jogja? Apakah nanti Jogja kepalanya dibotakin dari sini? Di Jogja. Hah? Di Jogja, di pangkas. Pantes lah. Tapi Pak Usup kemarin dibotak. Harus juga? Iya, paksa lagi pangkas pendek. Kenapa nggak dibikin di atasnya angka lagi? Kek? Oh, takut marah Ibu Negara. Ibu Negara. Karena harus dapat izin kan? Ya. Kalau dulu nggak ada masalah. Kalau sekarang sesuatunya harus dapat izin. Kalau kira-kira dapat izin nggak itu? Ini aja udah marah-marah, kependean katanya. Kependean katanya? Oh. Berarti kalau dapat izin boleh ya? Iya. Karena nggak dapat izin, sorry lah ya. Jadi rencana berangkat kapan? Kemungkinan besok. Kalau hari ini nggak ya kan? Di jadwal udah. Ini 3.17. Tapi kemarin ya nyampe nya? 3.11. Kemarin nyampe kenapa nggak hari ini berangkat? Seharusnya kan seperti itu kan? Enggak. Hah? Kita nyampe semalam sore, hari ini kan depresi. Depresi besok baru. Kalau untuk Nataru ini kan menjelang liburan tahun baru. Ada perkembangan penumpang. Oh, pastilah kalau udah kayak gini. Lebih banyak mana tuh? Yang dari Jawa ke Sumatera atau dari Sumatera ke Jawa? Yang dari Jawa lah ke Sumatera. Kalau dari Sumatera ke Jawa kurang ya? Kurang. Berarti yang dari Jawa Sumatera, berarti yang kemarin lah yang enak. Iya. Pulangnya ini mudah-mudahan lah ada ya kan? Alhamdulillah. Itu biasanya di tanggal-tanggal berapa itu? Apa mulai tanggal 20? Kalau kita berangkat dari sana tanggal 17 sudah mulai jalan itu ya? Kalau iya. Dari loket kalau Jogja belum ada. Tapi kalau di Jakarta sudah pada penuh-penuh semua dari loket. Oh. Kalau kita dari Jogja kemarin cuma 6 orang. Dari tapi alhamdulillah disyukuri bertambah dia. Ya, intinya kan kayak gitu. Dari loket sekian kalau kita syukurin bisa penuh dia. Ya kan gitu kan. Jadi biasanya yang dipersiapin menjelang Nataru ini kalau untuk armadanya apa? Biasanya kan ada persiapan tersendiri. Semuanya biar maksudnya kita servis lah semua yang apa cek kampas rem ban segala macam biar jangan ada kendala di jalan. Karena kan istilahnya panen bukan setiap hari bisa panen kan di masa-masa seperti inilah. Iya. Ya kan kalau sempat ada trouble di jalan kan aturannya panen nggak jadi panen kan. Iya. Jadi memang yang paling utamanya diprioritaskan biasanya servis dari hari-hari biasa apa kalau untuk tahun baru ini. Prioritas untuk tahun baru lah untuk armadanya. Kayak gini kita harus cek apanya semua lahar, kampas rem, ban. Nah, itu yang paling utama kan kalau mesin kan otomatis kita nggak tahu kapan. Iya. Paling itulah yang utamanya diutamakan itu dulu ya. Iya. Pernah nggak merasakan
ketika masa-masa mau panen ini di sini treble? Kalau saya belum pernah, Bang. Mudah-mudahan. Soalnya jauh-jauh hari sebelum apa kita udah servis betul biar jangan ada kendala di jalan kalau udah musim ramai. Karena musim ini ya dibilang musim ramai ya. Ini biasanya sampai kapan itu? Ada sebulan atau dua minggu? Ada. Sebulan. Kan kalau udah habis tahun baru kan dari sini ke sana pulang. Balasnya ya. Berarti sebulan lah hitungannya ya. Dua minggu sebelum, dua minggu sesudah. Biasanya dua trip dari sana, dua trip dari sini. Baru normal lagi deh seperti biasa. Ya. Kalau untuk penyesuaian tarif ada yang keberatan nggak itu kalau para penumpang? Kalau setahu aku nggak ada penumpang yang ngeluh. Soalnya kan sesuai tarif itu dibanding mobil-mobil lain. Nah, masih lebih murah kita. Walaupun dia ada penyesuaian, tidak lebih mahal dari yang lain kan gitu dia. Jadi keluhan enggak terlalu signifikan lah ya. Yalah Bang Sangkot, sukses terus. Mudah-mudahan masa panen ini tetap panen terus. Dan juga armada-armada yang lain kan gitu. Bukan Bang Sangkot sendiri. Armada-armada lain juga harus kayak gitu juga lah kan. Enggak mungkin satu aja yang maju, yang lainnya enggak maju, ya enggak jadilah perusahaan kan. Dan perusahaan itu kan berdiri dari beberapa dia, bukan dari satu. Iya kan, Bang? Iya aja lah, daripada enggak aman. Transfer jelas aja 5 juta. Mak, ini transaksi masuk video ini. Perusahaan udah kok ya? Tanya milik kau. 10.000 jatang dia. Menghina kali ya kan. Jadi sahabat-sahabat, untuk perkembangan ALS 220 yang lama ini, proses pencincangan tahapnya sudah seperti ini sahabat-sahabat. Dan jok pun sudah dikeluarin, apa istilahnya, baju samping pun sudah dimulai diturunin sahabat-sahabat. Jadi seperti ini untuk posisinya. Hanya tinggal kenangan untuk beberapa LS. Jadi yang kemarin pertama dicincang 145, habis 145, 245. Sebelum ini video ini juga kita lagi edit video 245 sih sahabat-sahabat. Mungkin tayangnya agak lama karena kita buatkan videonya ada 3 hari itu membuatkan video. Jadi kita rangkum prosesnya. Jadi mau kita membuatnya rampung dia mulai proses sampai akhir, sampai tidak ada lagi sasisnya di tempat yang 245. Tunggu aja videonya, kita lagi proses edit sahabat-sahabat. Nah, ini untuk dari sini sahabat-sahabat bisa kita lihat. Ini dulu sahabat-sahabat video yang untuk bincang-bincang sedikit dengan Bang Sangkot, dengan background ALS 220 yang mulai proses pencincangan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.